Warga Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu malam dikejutkan oleh tewasnya seorang pekerja galian saluran air. Korban diduga meninggal dunia karena tersetrum saat tengah bekerja di dalam galian. Rekan kerja korban dibantu warga berupaya mengevakuasi korban dari saluran air di ruas jalan baru Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Dengan peralatan seadanya dan penuh kehati-hatian, korban yang posisinya mengambang dievakuasi menggunakan tali dan kayu. Korban diketahui sedang kerja di lokasi penggalian saluran air. Namun naas terdapat percikan di sebuah tiang listrik yang berada di pinggir galian. Akibatnya korban diduga tersetrum dan tenggelam. Yang abang tahu, bang? Tolong, ya kan? Bang, ambil kayu panjang, bang. Ngapain, bang? Tunggal doang, minta tolong ke apa? Dia gitu, birunya gitu doang. Lihat, jangan cengebul. Tahu apaan, cengebul begituan. Yang ngebul yang sebelah mana, bang? Di atas apa yang bawah? Sini, bang, merupin. Dari di atas? Ah? Di bawah ke atas. Kabel gitu ya, bang? Kabel. Korban yang kondisinya kritis langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya tidak dapat tertolong meski sempat mendapat perawatan. Kasusnya kini ditangani Polsek Pademangan. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.